Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Jambi, kali ini di Jalan Lingkar Timur dekat Toko Sinaga, Kelurahan Talang Bagum, Kecamatan Palmerah, pada Rabu malam 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni sepeda motor Suzuki tanpa nomor polisi dengan truk Mitsubishi Canter BH8402GL. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor atas nama Adi Nainggolan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit akibat mengalami luka parah di bagian kepala. Kasal Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan kecelakaan ini berawal saat sepeda motor datang dari arah Simpang Tanjung Lumut hendak menuju ke arah SPBU Tanjung Lumut. Namun sesampainya di depan toko Sinaga, sepeda motor hendak menghindari kendaraan yang berada di depannya yang hendak berbelok ke kanan. Dan di saat bersamaan datang mobil truk Mitsubishi dari arah SPBU Tanjung Lumut hendak menuju ke arah Simpang Tanjung Lumut dan tabrakan pun tak dapat terelakkan. Hingga saat ini kasus laka lantas ini ditangani oleh Satlantas Polresta Jambi. Rudiansyah, Jambi TV.